Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi telah memulai proses sortir surat suara untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Jambi. Penyortiran dilakukan untuk memastikan surat suara dalam keadaan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses sortir berlangsung di Gedung Astaka X Arena MTQ, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Penyortiran dilakukan dengan melibatkan petugas KPU dan relawan. Mereka memeriksa setiap lembar surat suara untuk mengidentifikasi adanya kerusakan atau kesalahan cetak. Ketua KPU Kota Jambi, Deni Rahmat, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah penting untuk menjaga kualitas dan integritas pemilu. Total ada 469.000 lembar surat suara yang diterima dan kini masih dilakukan penyortiran. Jadi Bang, gimana surat suara untuk wali kota hari ini? Untuk surat suara wali kota, kemarin KPU Kota Jambi sudah menerima dari KPUPD ya, di antara di hari Sabtu kemarin sudah diterima oleh dari KPUPD Kota Jambi. Jumlah keseluruhan sudah semua. Kan kita baru saja kemarin melaksanakan rapat koordinasi dan rapat demo terkait dengan pengelolaannya. Insya Allah proses pengesetan surat suara wali kota ini akan mulai di hari Rabu ya, tanggal 30, dan insya Allah akan selesai di awal bulan November nanti, tanggal 1 atau tanggal 2 lah kan. Kita berkaca dari surat suara kemarin itu kan, tidak ada siap. Ada berapa surat suara kita Bang, kita terima? Kalau totalnya hampir berapa ya, syukur-syukur saya kan, yang jelas sudah melebihi lah kan, sudah 100% sudah sampai di Kota Jambi. KPU juga menghimbau kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemilu dan memastikan hak suara mereka dilindungi. Proses sortir dan lipat dijadwalkan berlangsung dari tanggal 30 Oktober sampai dengan 1 November, sebelum dilanjutkan dengan pendistribusian surat suara ke masing-masing TPS. Dengan persiapan yang matang, KPU Kota Jambi berharap Pilkada Serentak tahun 2024 berjalan lancar dan demokratis. Agustri, Jambi TV.